Lumrah bagi pasangan pengantin baru, sudah tentu akan merasa gemuruh dan segan apabila pertama kali ingin menyentuh suami atau isteri. Sebuah video yang tular ini, apabila pengantin perempuan segan disuruh memegang tangan suaminya buat pertama kali telah menarik perhatian ramai. Perkongsian video tersebut, kelihatan pasangan pengantin baru itu baru saja selesai majlis akad nikah mereka di sebuah masjid. Apa yang mencuri tumpuan adalah apabila mereka diminta untuk bergambar memegang tangan sebagai tanda sah menjadi suami isteri. Namun, si isteri dilihat tersipu malu dan agak kikuk apabila disuruh memegang tangan suaminya itu. Dia juga menutup mukanya dengan bunga di tangan kerana segan dilihat orang ramai. Lebih menghiburkan lagi, ibu kepada pengantin secara tiba-tiba datang dari belakang dan memaksa mereka untuk berpegangan tangan membuatkan pengantin perempuan bertambah malu lalu tergelak. Meninjau di ruang komen, rata-rata warganet turut memuji sikap pengantin perempuan yang dikatakan wanita Melayu terakhir kerana memang nampak dia seorang yang menjaga batas dari sebelum kahwin lagi.